Woi, Min bangun, udah mulai. Halo, aku Dora Cimin. Jangan lupa di subscribe ya guys. Otong udah malu-maluin sekolah, malu-maluin diri sendiri. Makasih semuanya. Otong, lu jangan bundir. Makasih ya Gus, udah jadi teman Otong. Jangan Tong, dengerin dulu. Enggak Gus, hidup Otong udah gak berguna. Lu belum bayar utang Tong. Berapa utang gua? Berapa ya? 2.000, bakal beli SD kemarin. Nih 2.000, dadah Gus, bye. Dadah. Apaan lu dadah-dadah? Mau bundir lu? Otong udah gagal Bu. Baru sekali udah depresi lu. Dengerin Ibu. Enggak Dengerin Cok. Dulu Ibu gagal mendamaikan Pulau Selop yang akhirnya terbelah jadi Pulau Slebel dan Pulau Danlop. Ibu kan udah cerita di kelas. Makanya dengerin. Dengerin Ibu, lu bagus di mata pelajaran umum, Tong. Lu harus semangat buat jadi juaranya. Iya, Bu. Nih, gua kasih tiket satu lagi. Ini anti matematika. Pokoknya lu pasti senang. Tong, lu mau gua pukul lagi? Enggak, Bu. Ya udah nih tiketnya. Acaranya tanggal 14 bulan ini. Lu punya waktu 1 minggu buat latihan. Siap, Bu. Makasih semuanya. Bagus. Lu ngapain nangis? Lu mau bundir juga? Iya, Bu. Nape lagi sih? Otong bayar utang 2.000. Lah, terus? Uangnya mainan. Balik lagi di Lomba Cerdas Cermat Tingkat Pulau Danlop. Di sebelah kiri saya ada Otong dan Agus. Halo, Om. Di sebelah kanan saya ada Aldi dan Wafi. Kali ini hadir dengan sistem tim support yang bisa saling membantu. Bos, ini kan gak ada MTK-nya. Lu bantu gua semisal tiba-tiba nongol soal MTK, oke? Oke. Seperti biasa 3 soal. Jika salah satu di akhir, maka pemain akan langsung didiskualifikasi. Mari kita mulai kontesnya. Apa nama salah satu sihir terkuat yang dimiliki oleh Kempleng Desaman? Oh, keduanya pencet bel. Cap cip cup kembang uncup kuda lari kejepit pintu. Otong menjawab. Exa Blast. Benar, 1 poin untuk Otong. Soal kedua, dengarkan baik-baik. 500 tahun lalu saat sebelum terjadinya katalisen, siapa pemimpin utama di Pulau Danlop? Lu tahu jawabannya, Di? Nenek Siva bukan sih? Bukan anjing, kartu India itu mah. Terus apa? Slow, gua tahu. Otong memencet bel. Ya, Otong silakan dijawab. Raiden City. Tepat sekali. 2 poin untuk Otong. Soal terakhir, kali ini dibutuhkan kecepatan dalam tindak. Siapakah nama bapak sendiri? Silahkan Otong dijawab. Nama bapak gue siapa Gus? Mana gue tahu, lu kan yatim. Ngasal aja Ege, kan mereka gak tahu. Oh iya, pinter lu Sep. Oke Otong, apa jawabannya? Udin! Salah! Kedua kalinya Otong kalah dan kedua kalinya Otong didiskualifikasi. Otong kan emang gak tahu. Itu udah.